Sejak pekan lalu, Polres Purworejo menggelar operasi Patuh Candi. Operasi ini digelar bersama Polres lain sampai tanggal 5 Agustus mendatang. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Di samping itu juga untuk menjaga keselamatan warga dalam berlalu lintas. Lebih dari itu juga untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dalam berlalu lintas. Berbeda dengan tahun lalu, karena saat ini masih pandemi COVID-19, operasi Patuh Candi kali ini juga untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, petugas juga akan menertibkan protokol kesehatan. Polri, khususnya Polres Purworejo, sedang melaksanakan giat tersebut itu kepada masyarakat, menghimbau agar setiap masyarakat keluar dari rumah itu harus dan wajib menggunakan masker. Dan selanjutnya, untuk kendaraan yang tidak menggunakan helm, tetap kami akan menindakan dengan teguran dan dengan tilang. Untuk itu, pengendara kendaraan yang tidak memakai masker dan tidak jaga jarak akan diberhentikan untuk diberi sanksi. Meski perjalanannya terganggu karena dihentikan oleh petugas, para pengemudi kendaraan menyambut positif operasi Patuh ini. Apalagi petugas juga mengingatkan tentang pemakaian masker dan jaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi adanya operasi Patuh ini menurut Mas gimana? Ya, baik juga sih buat masyarakat, biar supaya tahu gimana ini dalam pandemi COVID-19 ini. Dan di Purworejo juga semakin bertambah. Meski sejumlah pengendara kendaraan ada yang diberi sanksi karena melakukan pelanggaran, namun petugas dalam menjalankan operasi Patuh tetap humanis dan tidak arogan. Dari Purworejo, Johartoyo iNews melaporkan.